Program Arafura and Timor Sea Ecosystem Approach Fase 2 adalah skema program 5 tahun antara 2019 sampai 2023 dan merupakan kelanjutan program ETSI tahap pertama. The ETSI 2 program is a regional initiative focusing on the sustainable management and protection of the Arafura and Timor Seas, which occupy 4 littoral states, Indonesia, East Timor, Papua New Guinea, and Australia. The waters are home to some of the richest marine biodiversities and sea commodities in the world. And in a way, the waters provide an economic lifeline for millions of men and women in the region. The goal is very clear. We want to make sure that our children and grandchildren can still enjoy the wealth and beauty of Arafura and Timor Seas, while at the same time making the best use of the two waters, but in a responsible and sustainable manner. Saya setuju dengan program ETSI kedua. Pertama, program ETSI 2 mendukung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui kegiatannya terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, serta meningkatkan atau menguatkan peran gender, ya, khususnya di lokasi. Yang keduanya, saya melihat peran ETSI juga sangat mendukung upaya penguatan untuk kawasan konservasi, dan yang ketiganya juga berkonsentrasi pada penguatan kelembagaan WPP khususnya di 718. Dalam pelaksanaannya, program ETSI 2 ini juga akan berusaha mendorong penetapan area perlindungan laut baru sehingga dapat berkontribusi terhadap Sustainable Development Goal Point ke-14, yaitu Life Below Water.